Berkshire Hathaway Energy telah setuju untuk membeli saham Dominion Energy Inc. dalam proyek ekspor gas alam cair di Maryland. Pembelian saham tersebut antara lain sebesar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Berkshire Hathaway Energy telah setuju untuk membeli saham Dominion Energy dalam proyek ekspor gas alam cair di Maryland dengan nilai sebesar 3,3 miliar dolar Amerika. Berkshire Hathaway mengungkapkan bahwa kesepakatan ini akan meningkatkan kepemilikan perusahaan dalam terminal tersebut menjadi 75%, sementara unit Brookfield Infrastructure Partners akan memegang sisanya sebesar 25%. Pada tahun 2020, Berkshire Hathaway pertama kali memperoleh saham dalam pabrik ekspor ini yang memiliki kapasitas ekspor tahunan sebesar 5,25 juta ton. Dengan kesepakatan ini, Berkshire Hathaway akan mendapatkan kendali atas salah satu dari hanya 7 fasilitas operasional di Amerika Serikat yang dapat mengekspor gas alam cair. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peningkatan signifikansi ekonomi dan geopolitik dari bahan bakar ini. Diketahui setelah invasi Ukraina, harga gas alam melonjak pada tahun 2022 dan ekspor LNG dari Amerika Serikat telah membantu menjaga kestabilan ekonomi di Eropa Barat setelah Rusia memangkas pasokannya. Cove Point, fasilitas yang terlibat dalam kesepakatan ini, telah melakukan kontrak jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan seperti Tokyo Gas dan Sumitomo Corp. Dalam sebuah pernyataan terpisah, Dominion menyatakan bahwa mereka akan menggunakan dana yang diperoleh dari penjualan saham ini untuk membayar utang. Dominion juga berencana untuk mengadakan pertemuan investor pada kuartal ketiga untuk menyampaikan prospek strategis dan keuangan yang diperbarui. Berbagai sumber, IDX Channel.